Hi guys dan selamat datang. Jenama Honor terkenal dengan telefon untuk gamers dan popular di kalangan pemain Mobile Legends. Dan hari ini kita akan lihat sebuah peranti daripada Honor, iaitu Honor View 10. Sebuah peranti yang menggunakan chip prosesor High Silicon Kirin 970 pada harga yang lebih berpatutan. Reka bentuk yang menarik adalah suatu perkara yang bagus dan tidak terkecuali pada model ini. Gabungan aluminium dan kaca nampak kemas, fingerprint diletakkan pada hadapan skrin walaupun mempunyai ruang yang sempit. Aluminium ini terasa kukuh dan menampakkan chamfer edges yang berkilat menambahkan kecantikan telefon ini. Pada bahagian atas terdapat noise cancelling microphone dan IR blaster untuk mengawal peralatan elektronik seperti penghawa dingin ataupun kipas. Daripada atas sehingga bawah, telefon ini nampak sangat cantik. Benjolan kamera pula agak tinggi dan tajam apabila disentuh dan mempunyai lensa kamera yang berasingan. Skrin bersaiz 5.99 inci Full HD Plus dapat memaparkan imej yang jelas walaupun di bawah cahaya matahari. Panel ini sejenis IPS dengan rekaan nir bingkai pada nisbah 18:9 amat dialu-alukan. Viewing angle yang bagus tidak membawa sebarang masalah apabila melihat daripada sudut yang berbeza. Tindak balas skrin yang cukup baik apabila menaip dan bermain permainan game terasa laju dan tidak mempunyai masalah. Telefon ini juga antara yang terawal mendapat Android 8.0 bersama antara muka EMUI 8.0 yang menambahkan sedikit warna pada sistem Android seperti control center pada lock screen, kecilkan skrin untuk one hand mode, gesture untuk split screen dan sebagainya. Jika anda pernah gunakan Huawei Mate 10 Pro, telefon ini terasa sama cuma fizikal yang sedikit berlainan. Menggunakan chip pemprosesan High Silicon Kirin 970 sama seperti Huawei Mate 10 Pro bersama 6GB RAM, Mali GPU, storan sebesar 128GB serta boleh dibesarkan menggunakan kad microSD, USB-C dan mono speaker. Dengan menggunakan chip terbaru daripada High Silicon ini, semua aplikasi berjalan dengan baik dan lancar seperti Facebook, Twitter. Cuma saya cadangkan anda menggunakan browser Chrome untuk melayari laman web. Gaming pula dapat bermain dalam resolusi dan frame rate yang cukup baik, terutamanya game yang memerlukan kepantasan untuk menekan pada skrin serta respons yang cepat. Haba yang dihasilkan cukup minimal dan saya tidak mengalami sebarang masalah kepanasan pada telefon ini. Menggunakan kamera 16MP RGB dan 20MP monochrome tanpa optical image stabilization. Kelebihan yang ada pada kamera ini adalah dengan bantuan AI dapat mengenal pasti subjek di hadapannya dan mengubah setting mengikut situasi semasa. Kamera hadapan 13MP f2.0 juga tanpa optical image stabilization. Pada tahun 2018 ini, Face Unlock adalah fungsi yang baru yang mula naik. Bukan kerana tahap security yang tinggi yang ditawarkan seperti Apple ataupun Samsung Iris Scanner, tetapi ia untuk kemudahan pengguna untuk menyah kunci dengan cepat dan senang. Face Unlock ini berfungsi dengan baik, cuma ia tidak boleh digunakan di bawah cahaya matahari yang malap. Antara fungsi istimewa yang ada pada Honor View 10 ini adalah VR camera yang boleh merakam real-time video. Jadi anda boleh merakam video dengan background yang berbeza dan mempunyai pelbagai pilihan latar belakang. Fungsi ini cukup seronok untuk bermain dan menggunakan kelebihan AI yang boleh mengesan subjek dan latar belakang. Bateri sebesar 3700mAh mampu bertahan selama 7 jam ataupun sekurang-kurangnya 6 jam untuk penggunaan media sosial dan gaming yang sederhana. Pada mulanya saya tidak menyangka yang baterinya sebesar ini sehingga melihat kapasiti baterinya sendiri. Sudah tentu dengan bateri yang besar datang bersama fast charging mereka sendiri iaitu supercharge melalui USB-C. Jadi itu adalah peranti daripada Honor iaitu Honor View 10. Telefon yang sangat bagus dari segi hardware dan juga software dan ditawarkan pada harga RM2,099. Okey, itu saja guys. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.